ketemu lagi sama dia di Kang Uta. Kali ini kita bakal ngebahas tentang Shinjuku dan Shinjuku Gyoen. Kayak gimana serunya, ikutin terus ya. Oke, sekarang kita udah ada di dalam Shinjuku Gyoen. Kita mau cari Momiji sambil keliling-keliling di dalam Shinjuku Gyoen. Kayak gimana serunya? Ikutin terus ya. Nah, sekarang kita udah ada di daerah Plant Tree atau bahasa Jepangnya Planta Tsunamiki. Daerah ini cocok banget nih buat foto-foto. Nah, di dalam Shinjuku Gyoen ini katanya lagi ada pameran bunga kiku atau bunga krisam atau bahasa Indonesia bunga seruni. Katanya sih jenisnya banyak banget. Gimana keindahannya? Kita lihat ya. Nah, sekarang kita udah ada di depan bunga kiku atau bunga seruninya. Bunga ini jadi bunga lambang negara Jepang. Nah, biasanya kalau lihat pasportnya orang Jepang itu ada bunga kikunya ya. Nah, kayak gimana bagusnya ini dari belakang nih. Ini dari satu batang pohon aja loh. Bunga kiku ini mekar hanya 2 minggu aja, jadi sekarang kita beruntung pas lagi mekar-mekarnya. Sekarang waktunya makan siang, kita udah ada di restoran udon, namanya Surutontang. Makanannya kayak apa, kita tunggu datang ya. Banyak loh. Ini makanannya udah datang. Bisa dilihat kan porsinya gede banget. Ini sebenarnya udongnya itu bisa cuma satu atau dua atau bisa sampai tiga. Nah, ini sekarang kita pesannya yang dua itu biar lebih banyak nih porsinya. Kita cobain dulu ya. Udongnya lembut banget. Ada rasa kaldu daging sapinya. Terus daging sapinya juga lembut juga, ditambah rasa bawang, campurannya pas, enak banget, gurih, pokoknya mantep, harus coba kalau ke Tokyo.
setelah kita tadi jalan-jalan di Shinjuku dan Shinjuku Gyoen, sekarang kita sudah sampai di Ikebukuro. Kita mau jalan-jalan ke Pokemon Center dan Pokemon Cafe. Dan nanti terakhir kita mau ke Planetarium. Kita lihat ya ada apa aja. Nah sekarang kita udah di dalam Pokemon Center, dalamnya itu souvenir Pokemon semua. Ini salah satunya nih, ada Pikachu. Lucu banget. Oke, sekarang kita udah ada di depan Pokemon Cafe. Setelah tadi kita ke Pokemon Center, di sebelahnya ada Pokemon Cafe. Kita mau lihat ada makanan apa aja di dalam, ikutin terus ya. Nah sekarang kita udah beli kuenya, karena sekarang lagi corona, jadi kita nggak boleh makan di dalam kafenya. Jadi kita beli dulu, sekarang kita mau coba ya. Nah sekarang kita buka kayak gimana kuenya. Wow, ada Pikachu. Cacang, ini dia kuenya, wow. Kelihatannya enak banget ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Creamy, manis, ada rasa vanila sama yuzunya. Mantep banget, enak. Kita mau main ke planetarium dulu ya. Nah sekarang kita udah sampai di planetarium Ikebukuro. Kita mau nonton di planetarium dulu. Tapi sayangnya kamera nggak boleh masuk. Jadi nanti kita cerita lagi setelah masuk ya. Nah sekarang kita udah ada di dalam planetariumnya. Bisa dilihat nanti atasnya bagus banget. Tapi selama pertunjukan nanti nggak boleh ambil gambar ya. Oke, itu tadi jalan-jalan kita hari ini. Tadi kita udah main ke Shinjuku, Shinjuku Gyoen, terus juga ke Pokemon Center, Pokemon Cafe juga, dan terakhir ke Planetarium. Berarti jalan-jalan Kang Uta udah selesai hari ini. Ketemu lagi minggu depan. Dadah!
Bye.